buat kita para istri yang suaminya nggak mau selingkuh, malah doyannya investasi saham. Aduh, kalau suami orang itu sibuknya main mata sama wanita lain, kalau suamiku ini sibuknya malah main saham, entah yang dilenggak atau malah bikin bingung. Nih, dia nih ada di sebelah. Mari aku nanya ke dia, kenapa sih kamu nggak selingkuh kayak suami-suami yang lain? Tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang, aku lebih suka investasi saham. Selingkuh cuman aku ngabisin duit. Aku bilang itu kayak pewaris. Aduh, teman-temanku sering cerita tentang suami mereka yang suka jalan sama wanita lain. Sedangkan aku cuman bisa cerita tentang suamiku yang... Aduh, sudah. Ya ini, kayak gini nih. Jadi gini teman-teman, lihat suami yang gak mau selingkuh itu sebenarnya bagus. Tapi kalau dia lebih cinta sama investasi saham daripada sama istrinya, ya gimana ya? Gimana woy? Lihat ini ya, aplikasi-aplikasi saham ini musuh terbesarku, bukan wanita. Bukan, tetapi aplikasi ini yang mencuri perhatian suamiku. Tiap hari dia lebih khawatir dengan volatilitas apa? Volatilitas saham daripada perasaan aku, coba. Sampai-sampai nih ya, aku mulai belajar tentang saham biar bisa nyambung kalau bicara. Tapi tetap aja, dia lebih asik bicarain angka daripada aku. Ya deh guys, sekarang nih aku ajak ngomong aja deh, gak mau coba. Nih ya, kopiku pagi ini nih, rasanya pahit. Mungkin pahitnya sama dengan perasaanku tiap kali dia bilang, aduh, aplikasi sahamnya maintenance lagi. Seakan-akan itu lebih penting daripada ngomong gini, sayang, bagaimana hari ini? Ah, mimpi itu. Teman-teman, kalau kalian khawatir suami kalian selingkuh, tenang aja. Beda suami yang gila saham juga punya tantangan tersendiri. Seenggaknya kita nggak perlu khawatir dia akan ketahuan di restoran dengan wanita lain. Dia payu akan ke kawannya itu memandangi aplikasi saham dengan tatapan yang kita harapkan dia berikan ke kita. So sad. Jadi untuk kalian yang punya perasaan yang khawatir yang sama, mari kita bikin pop. Klub istri-istri yang bersaing dengan aplikasi saham untuk mendapatkan perhatian suami. Siapa tahu nanti kita bisa belajar lebih banyak tentang investasi daripada yang mereka tahu tentang kita. Ya, ya kan? Weh, lihat nih, suami aku. Weh. Gak gelo.